tempat makan pesawat, di tempat duduk, dan juga identitas-identitas. Pesawat Lion Air yang jatuh tadi pagi 06.30 kejadiannya. Berikut serpihan-serpihan yang ada dan telah diamankan oleh pihak Pak AKP Sanduan, mohon izin. Anggota turut membantu kegiatan evakuasi, membantu pesawat ini terakhir terbang dari Denpasar menuju Cengkareng dalam posisi dirilis untuk terbang. Memang ada laporan mengenai masalah teknis, dan masalah teknis ini sudah dikerjakan sesuai dengan prosedur maintenance yang dikeluarkan oleh pabrikan pesawat. 178 dewasa, 1 anak-anak, 2 bayi, 2 pilot.